Soalan yang pertama, apa hukum bila kita ke office tapi kita update Facebook? Itu soalan pun moden. Sebab kita duduk di dunia moden, benda ni banyak berlaku. Jadi kita boleh tahu. Kadang-kadang soalannya lucu, tetapi sebenarnya yang bertanya mendapat pahala yang begitu banyak kadang-kadang. Sebab bila dia tanya, dapat jawapan, orang lain tumpang dapat jawapan. Maka 1,000 orang yang ambil manfaat daripada soalan dia, dia dapat 1,000 pahala. Itu untung yang bertanya. Tapi jangan ada orang pelik-pelik soalan. Katung doa lalu ada juga. Orang ni dok katung mana soalan ni, tarah-tarah spam box. Jadi dia pergi kerja, dia main Facebook atau dia update Facebook. Kita kerja ni umum. Ada kerja yang kita mesti beri tumpuan kepada kerja sepenuh masa. Tak boleh mata tengok klien. Saya pernah pergi satu kilang buat tong di Johor. Tong ni drum minyak. Bila siap, dia akan cak Petronas, Shell, Caltech. Kilang sama je tong dia tu. Jadi tong dia jalan, dia kena tengok. Tong yang Caltech dia akan tolak. Dia akan tolak dengan tangan. Bila dia berpaling, kawan dia panggil, dia tak tolak, satu sudah jatuh. Maknanya, tu contoh kerja yang perlu beri tempuan. Kadang-kadang kerja dia jaga mesin. Kerja macam ni, kalau mesin tu dia tinggal, dia tak jaga mesin on off dia, melibatkan nyawa orang. Pernah berlaku, maknanya dia pergi buang air, tak ganti orang lain, tak ingat nak off, orang masuk dalam enjin, cuci, mesin jalan, mati kawan tu. Jadi kalau kerja-kerja begini memang tak boleh. Tapi kalau kerja biasa, macam kerja pejabat. Kerja pejabat ni katakan 8 jam kerja, sebenarnya 8 jam waktu kerja. Kerjanya dalam 6 jam sahaja. 2 jam tu kadang nengung tengok tak kata, tengok ke bawah. Tengok tangan 15 minit. Awak tanya mulut ikan guang. Tu pula. Jadi adakah efek kepada pekerjaannya? Tak ada efek, tak ada masalah. Sebab kerja ni sambil rehat kadang-kadang. Duduk kerja, mengadap komputer, ambil soal apa tengok sikit, sambung balik kerja. Jadi kerjanya tidak tergendala, tak ada masalah. Kalau majikan pun, orang report ke majikan pun, majikan kata tak apa, dia kerja okey. Takkan kerja ni bila taik surat, taik surat. 8 pagi, 6 petang taik. Dah 6 pukul 3, cabut tangan. Jatuh. Mana tangan? Jadi kalau diwasiat, diamanahkan, memang tak boleh. Tak dibenarkan Facebook, tak dibenarkan online, tak boleh. Nampak? Jadi kena tengok-tengok. Kalau tak tahu, majikan marah ataupun tidak, kerja kita memang tak tergendala, maka balik pada uruf, iaitu dibenarkan, jangan sampai mengganggu pekerjaan kita kerana kita dibayar untuk menyelesaikan tugas. Soalan seterusnya,